Selamat datang di channel Bolena Mirio. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Rapi, bintang rapi.
pegangan tangan atau ini apa namanya? Bahu. Pegang bahu teman. Bahu teman. Nanti bagaimana caranya? Bermain, berkeliling, tadi bernyanyi sampai pintu gerbang iya. Siap main tam-tam, tarik tambang. Iya, siap main tam-tam, tarik tambang. Setelah sampai depan pintu gerbang, apa yang ditanyakan? Apa pertanyaannya? Kenapa kawan kami ditangkap? Iya, kenapa kawan kami ditangkap? Setelah itu, kalau ada nih nanti temennya yang jatuh tadi bagaimana? Ditolong. Kenapa kita bermainnya harus berpegang bahu teman? Terpecah belah, ya kan? Apapun yang terjadi dalam permainan itu kita satu tim, kita harus sama. Begitu juga dengan yang disebutkan Zizi, kalau ada yang jatuh harus ditolong karena kita adalah keluar. Aturan pintu gerbang itu tadi ada berapa? Ada dua. Yang menjaga dua pintunya ada satu. Nanti aturan saat masuk ke pintu ini bagaimana? Bolehkah banyak-banyak? Atau bagaimana aturannya? Pegangan tangan. Masuk ke dalamnya berapa orang boleh? Satu, dua, tiga? Dua. Dua? Dua atau satu? Satu. Iya, tepuk tangan untuk Akibran. Nanti masuk ke dalam ini, kan baris nih. Masuklah satu-satu sesuai barisannya, kan? Nanti kalau kita apel, orangnya pilih nana satu apel nanti dibilang gitu. Oh iya, pinter Gila. Udah sampai sana pemikirannya, Bu. Teman-teman kan Gila. Nanti di saat masuk, temennya disuruh milih kan Gila. Atau mau apel, atau jeruk, matahari, bulan. Nanti kalau misalnya sebelah kanan matahari, sebelah kiri bulan, kawannya milih. Kalau sudah habis semua, sudah dibagi banyaknya, apa yang kita lakukan? Tarik tambang. Iya, nah teman-teman, nanti di saat penjaga gerbang bertanya nih. Penjaga gerbang kan berdua bertanya, teman, kamu mau pilih apa? Matahari atau bulan? Boleh gak gini nanti? Dari belakang yang bisikkan. Aduh, aku milih matahari sama aku, di rumah kita. Boleh gak? Tidak boleh, itu namanya Aci. Aci. Oh, itu namanya Aci. Dan curang. Oh, curang. Kita harus memberikan temannya kebebasan untuk memilih. Biarkan temannya memaksakan kehendak kepada teman. Oke, bisa? Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Siapa paling sedikit? Kita. Tuh, yang ini nih, yang paling sedikit ini. 1, 2, 3, 4. Berarti yang putih tidak lagi humpimpa. Oh, air warna apa? Oh, air apa juga ya? Berarti yang hitam saja yang humpimpa ya. Yang putih tangannya tidak ikut lagi. Yuk, yang hitam. Ai, Kila, Abi. Yuk, yang hitam tadi. Humpimpa alayun gambreng. Ini dia. Berarti abang yang menjadi pintu gerbang. Oke, silakan. Aku mau Sudah diingat? Simpan ininya. Oke, teman-teman yang main. Pegang bahu teman. Mana kereta apinya? Ayo, mana kereta apinya mau jalan? Ayo, kereta apinya tidak putus. Kamu putus. Bunyi lah.
lonceng bubur batu. Boleh, oke. Oke, mantap. Buku selera tiang batu. Oke, sudah? Bisa kita mulai? Yuk, pegang lagi. Mata bening, mata satu. Anak berwatak, bangsa satu. Bunyi lonceng, pukul satu. Boleh. Bisa lagi, si. Ini ada garis apa di tengah? Tengah. Apa artinya tadi? Garis. Garis apa ini? Garis tali tambang. Iya, inilah yang menentukan menang dan kalahnya tim kita. Kalau Uka masuk garis ke sebelah sini artinya? Kalah. Kalau Zakwan masuk ke sebelah sini artinya? Kalah. Biar nggak kalah, teman-temannya di belakang keluarkan tenaganya, tarik kawannya. Yang sebelah sini tarik ke sini ya. Bisa? Are you ready? Are you ready? Yeah! Siap? 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 Oke, pegangan tangan dulu yang di tengah-tengah, yang di depan. Oke, satu tangan aja. Bisa? Oke, belum narik ya. Hitungan ketiga ya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, berdiri lagi. Pegangan lagi. Ayo, maju lagi. Tarik kuat. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siapa yang menang? Kami. Iya, grup apa namanya? Oh, Matahari. Tepuk tangan teman-teman. Bagi yang grup bulan, tidak boleh berkecil hati. Karena ini namanya apa? Hanya permainan untuk seru-seru. Teman-teman, tadi di luar kita main apa namanya? Tambang buku. Iya, tarik tambang juga terakhirnya. Di saat kita main tambang buku, ada tidak tadi temannya yang terjatuh? Ada. Melihat teman yang terjatuh. Oh iya, Zizi yang jatuh. Melihat temannya yang terjatuh, apa yang teman-teman lakukan? Menolong. Bantu berdirikan, bersihkan baju teman. Sudah lagi lakukan teman-teman Zizi? Sudah. Alhamdulillah. Di saat main tentang buku, ada nih penjaga gerbang yang memaksakan agar memilih timnya. Aku aja, nanti kita udah menang. Apa yang dilakukan kalau mendengar seperti itu? Curang. Oh iya, penjaga gerbangnya curang. Terus teman-teman harus berbuat apa? Memasitahukan. Iya, memasitahukan. Pinter. Kasih tahu apa? Kasih tahu kamu yang mana bulan apa bintang. Iya, seharusnya kasih tahu jangan curang dengan cara kamu pilih bulan atau bintang. Jangan kamu atau saya. Iya, oh pinter teman-teman. Di saat kita tadi main tambang buku, kegiatan terakhirnya apa namanya main? Tarik tambang. Kita lakukan agar tim kita itu jadinya menang. Itu dorong teman. Oh, dorong teman. Harus sabar di saat masuk gerbang, harus bersatu kompak dan menang. Apakah yang tiga ini tadi hanya dilakukan di saat bermain permainan tradisional saja? Oh tidak.
Kila? Karena harus dilakukan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk Kak Kila. Teman-teman juga begitu ya, yang bersikap jujur, harus kompak, bersatu dengan teman, sabar menunggu giliran, itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di sekolah, baik di mana? Di sekolah maupun di rumah. Di mana teman-teman? Di sekolah maupun di rumah. Ayo, siapa di sini yang suka maksa-maksa teman? Hah? Ada? Tidak. Tidak ada ya kan? Karena anak bunda semua anak yang pintar. Ada yang suka nih berbuat curang nggak kalau main? Ada tidak? Oh, tidak juga. Karena ada. Siapa kak Cici? Oh, Cici sedih. Nah, setelah bermain tadi, apa yang teman-teman dapatkan untuk teman-teman? Untuk diri teman-teman, apa yang teman-teman rasakan setelah bermain tadi? Tidak akan mengulangi berbuat curang. Tidak. Lancang kuning, lancang kuning, cute. Besok datang lagi sekolah ya. Oke.